Dua Lembang di Kabupaten Toraja Utara hari ini menyalurkan bantuan langsung tunai kepada warga terdampak wabah virus corona. Penyerahan bantuan senilai Rp600.000 tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan. Kepala Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu, Ariston Sempang mengatakan, hari ini 10 kepala keluarga menerima bantuan langsung tunai secara simbolis dari 240 penerima yang terdata. 10 hari ini. 10 hari totalnya? Totalnya 240. Untuk BLT ini sendiri berapa tunainya, Pak? Tunainya 600 ribu. 600 ya. Berkata. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Secara terpisah, Kepala Lembang Murik Rantelotok Kecamatan Sesean, Aspinal Paimbonan yang dikonfirmasi mengatakan, bantuan langsung tunai atau BLT akan dibagikan door-to-door ke 209 penerima yang telah didata. Pak Lembang, untuk wilayah Lembang Murik ini ada berapa penerima BLT? Ada 209 KK yang penerima BLT di Lembang Murik Rantelotok. Kalau kategorinya, Pak? Kategorinya sudah berhak untuk menerimanya seperti itu, mampu dan memang karena terdampak COVID-19. Nah, bantuan ini sendiri, Pak, setelah diserahkan secara simbolis, apa akan dilanjutkan dengan door-to-door atau gimana? Akan dilanjutkan door-to-door besok mulai dibagi per dusun. Kalau bantuan langsungnya berapa nilainya, Pak? Nilainya 600 per KK. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Toraja Utara Rita Rasinan menjelaskan, bahwa penerima BLT bervariasi tergantung dana desa yang diterima. Untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara ini ada berapa penerima BLT, Bu? Ya, secara keseluruhan dari 111 Lembang ini bervariasi tergantung dari dana desa yang diterima. Kalau dana desa yang diterima 800 juta berarti itu 25% dari dana desa itu dialokasikan untuk BLT. Nah, kalau desa yang menerima di atas 800 juta sampai dengan 1,2 M itu 30% itu harus dialokasikan untuk BLT. 1,2 ke atas itu 35%. Jadi itu bervariasi jumlahnya. Nah, sekarang ini secara simbolis diserahkan di berapa desa? Oh, hari ini diserahkan secara simbolis di dua desa, yaitu Lembang Angin-Angin dan Lembang Borik Rantelotok.